Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau seluruh pengguna jasa kelautan untuk mewaspadai gelombang tinggi yang masih berpotensi terjadi di Laut Selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini wilayah perairan Selatan Jabar hingga DIY maupun Samudra Hindia Selatan Jabar DIY masih dipengaruhi musim angin timuran, sehingga gelombang tinggi masih berpotensi terjadi, kata Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Stamet Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo di Cilacap, Jateng. Berdasarkan model perakiraan tinggi gelombang di Stamet Tunggul Wulung, tinggi gelombang di perairan Selatan Jabar DIY maupun Samudra Hindia Selatan Jabar DIY berpotensi mencapai 2,5-4 meter yang masuk kategori tinggi dan kondisi tersebut diperkirakan berlangsung. Pada kata dia, tinggi gelombang diperkirakan mengalami peningkatan hingga mencapai kisaran 4-6 meter atau masuk kategori sangat tinggi. Kami akan terus memantau perkembangannya karena pergerakannya sangat cepat, sehingga bisa jadi potensi gelombang sangat tinggi akan lebih cepat terjadi. Namun untuk saat ini masih berada di kisaran 2,5-4 meter, katanya.